sebelum saya start, saya mulakan forum pada malam ini, saya ingin kita sama-sama dapat lihat sebentarlah satu video yang menunjukkan bagaimana suasana sambutan kemerdekaan di tanah air kita. Silakan. Hormati sambut sekarang ni, kebanyakannya lebih pada budaya barat lah. Jadi saya rasa kalau Netan Nero, kalau kerajaan kita buat macam satu motivasi untuk remaja-remaja supaya mereka memahami semangat kemerdekaan. Inilah antara visual adegan pergaduhan yang sempat kami rakamkan. Visual Indon bertempur Myanmar. Mungkin lanjutan dari pertempuran di Stadium Shah Alam antara kedua-dua pasukan bola sepak negara berkenaan di final Pesta Bola Merdeka. Ganas. Jika di dataran merdeka pergaduhan tercetus kerana salah faham, tetapi di KLCC ini pula berpunca dari perempuan. Sungguh memalukan, lain yang hendak disambut, lain pula yang menjadi. Kami sempat mendapatkan reaksi sekumpulan remaja mengenai tujuan mereka ke KLCC. Jawapan yang kami terima sungguh mengejutkan. Apa makna kebebasan yang diinginkan remaja ini? Adakah Malaysia sebenarnya belum merdeka di kacamata remaja ini? Kami nak suasana di Jalan Bukit Bintang ini tidak kurang meriahnya. Maklumlah ia lokasi happening sesuai dengan statusnya sebagai lokasi pelancongan pusat kepada pusat-pusat hiburan. Tumpuan industri perhotelan malah taraf pelancongan. Di sini kelihatan selain warga tempatan, pelancong asing turut sibuk meraihkan detik-detik bersejarah ini. Macam-macam aksi dan gelagat dapat dilihat di sini. Ternyata paling banyak yang dapat dirakamkan adalah aksi-aksi kurang menyenangkan dan kurang bermoral. Ada juga menggunakan kesempatan malam sambutan ini untuk mencari rezeki. Lihat saja visual ini. Paling menyedihkan dalam ribuan warga Malaysia yang ada di Bukit Bintang, hanya beberapa kerat saja yang memegang jalur gemilang, lambang kebanggaan negara. Yang kami lihat di genggaman anak-anak Malaysia ini cumalah tim penyembur kuih. Sibuk menyembur kuih sana sini dan terkinja-kinja ke sana kemari sampai tak ingat nak mengibarkan jalur gemilang. Inikah yang dikatakan menghayati semangat kemerdekaan? Langsung tiada semangat patriotik. Ternyata bagi anak-anak muda ini hanya keseronokan semata-mata yang dinantikan di malam ini. Lebih memalukan pelancong asing pula yang sibuk mengibarkan jalur gemilang. Seolah-olah negara mereka pula yang menyambut merdeka dan bukannya Malaysia. Alahai anak-anak Malaysia, apa nak jadi pemuda-pemudi harapan negara ini? Sudahlah tiada kibaran jalur gemilang. Laungan merdeka pula langsung tidak kedengaran. Yang kedengaran cumalah pekikan dan lolongan seperti terkena histeria atau lebih tepat tak ubah seperti anak kera yang kehilangan ibunya. Malah ada juga yang mengambil kesempatan berpesta arak, terhuyung hayang ke sana kemari tanpa arak. Inilah antara yang sempat desa kami rakamkan. Kumpulan anak muda sedang asyik menonggang minuman keras di tepi jalan tanpa malu, tanpa segan. Sungguh kurang ajar, langsung tidak menghormati orang sekeliling. Di Melaka pula, merdeka mungkin ditafsirkan bebas melakukan apa saja. Maka bagi segelintir pasangan remaja, merdeka diraikan dengan pesta seks dan khalwat di hotel serta rumah tumpangan. Sementara dalam operasi di sekitar Bandar Melaka, beberapa pasangan turut diarahkan pegawai JAIM agar tidak berada di kawasan gelap. Dua daripada mereka diberi notis kaunseling kerana berada dalam keadaan mencurigakan di tempat awam. Korang sibuk nak countdown detik ambang merdeka dan menyaksikan konsert serta pertunjukan bunga api, mereka sibuk cari tempat paling gelap untuk merasa nikmat
adegan rapor-merapor. Jadi sama-samalah kita renungkan, merdekakah kita? Merdekakah minda kita? Merdekakah anak-anak remaja kita? Merdeka yang bagaimanakah yang sebenarnya kita mahu? Buat siasat individu. Kalau kita tengok daripada kita lihat video tu dengan mata hati kita, dengan perasaan kita, dengan kaca, dengan iman yang ada pada kita, kita rasa kalau kita betul-betul menghayati apa yang berlaku pada zaman ini, pada saat ini, kan, kita rasa sangat sedih, kan? Sangat menyayat hatilah bagi kita, kan? Mungkin ada di antara kita yang sebelum ini mungkin pernah terjerumus ataupun kehidupan mereka adalah sebegitu, kan? Kalau tak jadi macam tu pun, kan? Cuba kita bayangkan bagaimana kalau adik-adik kita, kan? Anak-anak kita, keluarga kita, kan? Berlaku sebegitu, kan? Sangat menyayangi. So kita tinggalkan sekejap apa yang berlaku di Malaysia dan kita pulang balik, kita letak balik hati kita di bumi Adelaide, kan? Okay, saya ingin tanya kepada panelis kita yang pertama, iaitu Puan Isharina. So kita tengok keadaan kita di Malaysia ni, kan, selepas 53 tahun merdeka, kan, jati diri umat kita, bangsa kita semakin lama semakin berkadar songsang dengan pertambahan umur kemerdekaan negara kita. So bila-bila kita fikir balik, apa sebenarnya kemerdekaan? Apakah? So saya nak tanya kepada Puan, kan, apakah hakikat sebenar kemerdekaan yang sepatutnya dipahami oleh setiap umat Islam? Silakan. Assalamualaikum pada hadirin sekalian. Terima kasih pada pengurus majlis, satu-satunya wakil wanita ke atas pentas ni, kan, pemuka kata pula tu, insyaAllah. Izinkan saya guna kertas, ya. Saya ni amatul, tak macam Dr. Zaki, dia dah veteran sikit. So dia main cakap je, saya kena ada kertas, ada skrip saya. Okay, jadi soalan tadi berkenaan tentang apa itu erti kemerdekaan sebenar, kan? Okay, secara amnya kita faham bahawasanya erti kemerdekaan dari segi erti kemerdekaan itu adalah dari segi keluarnya British dari tanah Melayu ataupun turunnya bendera Union Jack tu dan juga naiknya bendera Malaya waktu itu, kan? Dan ini sebenarnya adalah erti kemerdekaan secara zahir yang kita semua sedia maklumlah, kan? Tetapi apa yang saya nak ajak para hadirin sekalian hayati adalah tentang hakikat kemerdekaan yang sebenar, iaitu hakikat kemerdekaan secara syumul ataupun menyeluruh, kan? Okay. Kita dah tengok dalam video tadi bagaimana kemerdekaan disambut di Malaysia ataupun apa erti kemerdekaan bagi rakyat Malaysia, kan? Ada yang kata nak bebas dari kerajaan, pas apa tu tiba dia dari Kedah lah, dari Melaka lah, apa-apalah, kan? Dan kemerdekaan Malaysia disambut dengan cara yang kita rasa dia maklum lah. Ada konsert, semua tu dah kita jerit merdeka juga, kan? Tapi adakah ianya benar-benar merefleksi kebebasan total kita daripada penjajah? Betul, secara fizikalnya, British ataupun mana-mana penjajah lain seperti komunis yang kita tengok tadi sudah tidak bertapak lagi di tanah Melayu waktu itu, kan, 1957. Tetapi sedar atau tidak, agenda-agenda mereka masih lagi aktif menjalankan operasi, kan? Okay. Contoh yang paling ketara adalah melalui serangan pemikiran ataupun perang saraf. Kita pernah dengar, kan, kataan ini, kan? Okay. Jadi hakikatnya adalah kita masih lagi dikepung oleh tirai-tirai besi agenda penjajah. Okay. Saya bagi satu contoh, kan? Satu isu yang hangat dikatakan di Malaysia, isu buang anak, kan? Okey, makin menjadi-jadi. Kalau dulu kita dengar isu